bersuara bergetar dan menangis. Baradae ungkap penyesalannya menembak Brigadir J. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Baradae atau Richard Eliezer Budihang Lumiu meminta maaf dan juga menyampaikan alasannya sebagai anggota Polri yang tak mampu untuk menolak perintah atasannya, Verdi Sambo, guna menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. "Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih," kata Eliezer setelah persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa, tanggal 18/10/2022. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara tersebut membacakan surat permohonan maaf dengan suara yang bergetar, serta menahan tangis. Dia juga berharap permohonan maafnya tersebut bisa diterima oleh pihak keluarga. "Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga Bambios," kata Eliezer. Baradae menyampaikan rasa penyesalannya setelah persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 18/10/2022. Baradae juga mendoakan almarhum Yosua semoga diterima di sisi Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan dia juga meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Yosua dan menyebut Tuhan akan selalu memberikan penghiburan kepada keluarga korban. Baradae telah didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Baradae diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan atasannya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf. Dalam pembunuhan tersebut, Baradae mengaku telah mendapat perintah dari Sambo, tapi dalam eksepsinya, Sambo menyebut cuma memerintahkan Baradae untuk menghajar Yosua, bukan untuk menembaknya. Baradae didakwa melanggar pasal 340 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider, pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di akhir surat yang dibacakan Eliezer, ia menyebutkan tempat dan juga waktu saat surat tersebut ditulis tangan di atas secarik kertas putih, yakni pada Minggu 16 Oktober 2022 di Rutan Bareskrim Polri. Perintah Sambo, pengacara Baradae atau Barada Richard Eliezer yakni Roni Talapesi menuturkan bahwa Baradae juga telah menyampaikan permohonan maaf serta mengaku bersalah atas perbuatannya yang menembak Brigadir J. Tapi aksi tersebut, kata dia, dilakukan atas relasi kuasa dari Verdi Sambo. "Ada yang namanya relasi kuasa. Bayangkan saja, Barada tingkat 2 berhadapan dengan jenderal," tuturnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.